Hai hai hai, kembali lagi guys di channel YouTube-nya Widya Formosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mana hama. Oke guys, di video kali ini aku mau masak brokoli ya teman-teman. Simple, masakan sederhana. Oke guys, mau tau gimana caranya? Ikuti terus videonya ya. Seperti biasa ya guys, sebelum mulai memasak, aku mau ngingetin ke kalian. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Hai guys, pertama-tama ini dia ya guys brokolinya. Ini brokolinya yang udah dicuci bersih ya. Jangan lupa dicucinya 3 kali. Lalu dipotong kecil-kecil ya, agak kecil ya, nggak terlalu gede, pokoknya kecil biar cepet matengnya. Oke teman-teman, dan terus sambil dilihatnya di sela-selanya ada ular enggak. Biasanya brokoli ini tuh banyak ularnya ya teman-teman, di dalam di sela-selanya meskipun sudah dicuci itu masih kadang masih ada ya. Potong kecil-kecil ya guys. Oke, kalau sudah dipotong seperti itu ya teman-teman. Dan tambahkan satu telur ya, satu telur saja. Oke teman-teman, ini udah dikasih minyak ya, lalu langsung saja dimasukkan brokolinya. Lalu tambahkan air. Lalu diaduk-aduk sebentar ya teman-teman, biar airnya tuh semuanya meresap. Brokoli bahasa Mandarinnya adalah huayecai ya, huayecai. Lalu telurnya diceplok, masukin di tengah-tengahnya ya. Seperti itu. Jangan dikoleh, biarkan dulu agak setengah mateng. Lalu ditutupin dulu ya teman-teman, ditutup. Oke guys, jangan ditutup terlalu lama ya, takutnya tuh huayecainya atau sayurnya tuh terlalu matang ya. Jadi jangan kelamaan nutupnya. Oke teman-teman, seperti ini ya, kalau udah setengah matang telurnya lalu diaduk ya. Biar nanti tuh enggak telurnya tuh biar enggak encer banget gitu loh. Biar enggak pecah banget gitu loh. Seperti itu ya teman-teman, mudah banget kan, simple. Ini brokolinya tuh murah banget, say. Murah banget di sekarang itu di pasar lagi 50 ente dapat 2 ya. Kemarin-kemarin lagi pas musim hujan tuh mahal banget brokoli, mahal banget. Sekarang sayur lagi murah. Oke guys, tambahkan sedikit aja garam ya. Bumbunya mudah banget. Tambahkan sedikit aja garam, lalu bawang goreng ya. Brambang gorengnya terserah kalian. Kalau kalian nggak ada brambang goreng nggak apa-apa. Oke, masukkan bawang putihnya. Oke teman-teman, aku tuh suka banget ya masukin bawang putihnya itu di akhir. Karena apa? Yang pertama itu bisa wangi-wangi bawang putih. Lah terus juga makan bawang putih agak mentah juga bau, bagus kan guys. Jadi nggak di awal aku masukin bawang putihnya. Teman-teman, seperti ini ya, simpel banget kan. Daripada kalian bingung mau masak apa, mau masak apa. Oke guys, seperti ini haosyang oh. Terus juga warnanya cantik. Ingat jangan ditutup terlalu lama ya teman-teman, soalnya ini tuh dipotongnya kecil-kecil, bukannya yang gede. Oh guys, kalian juga bisa taburin lagi bawang putih ya, irisan bawang putih yang banyak. Soalnya makan bawang putih kan bagus untuk kesehatan. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa ya, share videonya ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.